Jenglengan desa tertinggal di Lelewa Kabupaten Cianjur, Ngarojong, Kodim 0608, diwogan Kupor Kopimda pikeun mitembean kagiatan TNI manunggal ngawangun desa K107. Salira tilu poe kaharep kalawan nguniangkeun jejer TMMD pengabdian untuk negeri, TNI membangun desa eta kagiatan bakal mayang dilakonan kalawan udagan pangwangunan fisik jeung non fisik. Kurang ti 150 personel gabungan Ilubiung dina kagiatan TNI manunggal membangun desa anu pernahna di Desa Mekarmulya, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Eta kagiatan teh dilakonan jero 30 poe anu tiharita kalawan sasaran prioritas pangwangunan infrastruktur jalan beton sepanjang 2 km. Eta prak-prakan mitembean TMMD anu ditaratas ku Kodim 0608 Cianjur teh diluuhan ku Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur, Kawas Rengrengan Polres Cianjur, Kejari Cianjur sarta unsur Muspida Sejena. Lianti ngawangun sarana fisik kawas jalan beton, TNI ngawangun imah anu henteu merenah pikeun di cicingan milik warga sarta ngarehabilitasi sarana tempat ibadah kawas masigit jeung musola anu ruksak. TMMD 107 boga program pemberdayaan pikeun masyarakat diantarana penyuluhan ngeunaan hukum, atikan jeung kasehatan. Dina nasnasna eta program teh dirojong ku warga anu ngucap nuhun kana ketak TNI anu ti hot-hot ngawangun Desa Mekarmulya, timimiti infrastruktur jalan, ngawangun ruti lahu milik warga, tapi ka fasilitas sarana jeung prasarana tempat ibadah, kawas masigit jeung sajabana. Ya, alhamdulillah sekarang dengan adanya bantuan TNI semuanya alhamdulillah baik, jalan yang dulunya jelek, yang 1 jam pergi ke Cikalong sekarang 10 menit nyampe, masjid yang alhamdulillah direnovasi, mudah-mudahan bulan Ramadan bisa kepake. Semakin mantap. Alhamdulillah mudah-mudahan bantuan-bantuan sampai ke depan-depannya terus mengalir. Oh iya. Yang bedah rumah alhamdulillah bisa membantu warga-warga sini. Iya. Ya terima kasih kepada Bapak-bapak TNI. Alhamdulillah. Alhamdulillah mohon pisan. Oh gitu, merasa bingah gitu. Mohon bingah pisan. Pamé Ibu, ieu sakeluarga sabar hiji Ibu. Dua. Dua. Sama anak. Sama anak. Kawitna kawitna uwek kumaha Bu? Kawitna. Bumi kumaha? Butut kawitna mah. Mohon. Terus mau pamé hujan sok bocor gitu. Mohon bocor. Kan itu pawon robok. Nganuhunkeun pisan haraos kitunya bingah kitunya haraos terima kasih kitunya hatur nuhun pisan kitunya bahasa ieu nama kitunya. Dan di 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani nandeskeun eta kagiatan TMMD K107 di Desa Mekarmulya teh dieubahan ku kagiatan ngabeton jalan sepanjang 2 km ngawangun imah anu henteu merenah pikeun di cicingan opat suhunan jeung ngarehabilitasi tempat ibadah sarta ngarenovasi MCK. Salila 30 poe timimiti tanggal 16 Maret tepi ka 14 April nu bakal datang, anggota TNI di wewegan ku mahasiswa bakal medar penyuluhan jeung pangalaman kasakumna masyarakat di eta leuweuk. Untuk TMMD 107 Kabupaten Cianjur telah dibuka oleh Pak Bupati tadi dan pelaksanaannya akan dimulai hari ini sampai ke depan selama 30 hari akan penutupan pada tanggal 14 April 2020. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Pemda Cianjur, khususnya Pak Bupati, kemudian dari Polres Cianjur, Pak Kajari, dan stakeholder di seluruh Kabupaten Cianjur yang telah menyupport pelaksanaan kegiatan TMMD 107 ini di Kabupaten Cianjur, baik secara kegiatan fisik maupun non fisiknya apa aja? Untuk kegiatan fisik kita ada pembangunan berupa pengerasan jalan sepanjang 2 km, kemudian pembangunan rumah tidak layak huni ada 4 unit, kemudian rehab masjid 1 unit dan pembangunan MCK di lingkungan masyarakat. Sajroning kitu PLT Bupati Cianjur Herman Suherman nembrakeun pihakna selaku pamarentah daerah Cianjur ngapresiasi kana kegiatan TMMD.
Pangnak itu, TMMD mampu ngawujudkeun impian masyarakat dina widang infrastruktur jeung jalan beton anu optimal. Saya barusan mendengar ekspos dalam rangka pembukaan TMMD ke-107 Kodim 0608 Cianjur, ya. Dan saya terus terang saja atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Apa? Karena dengan harga yang minim, ini TMMD ini bisa fisik yang optimal. Di samping itu bukan hanya fisik saja, tapi ada pemberdayaan buat masyarakat. Nah, terus terang saja ini sangat bermanfaat buat kami di jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya di Desa Mekah Mulia, Kecamatan Cikalong Kulon. Pihaknya kena janji pikeun kegiatan TMMD nu bakal datang, pihak pemerintah Cianjur bakal ngarojong eta kegiatan anu bakal ngancokeun waragad anu leuwih maksimal. Heri Setiawan, Bandung TV.